Pemirsa, mobil SUV dengan plat dinas Polri menabrak sebuah minibus saat menyalip melalui bahu jalan dengan laju kencang di jalan layang tol MBZ pada Senin pagi. Kedua kendaraan rusak berat dan terdapat korban luka. Inilah rekaman dari kamera dashboard kendaraan yang memperlihatkan detik-detik terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil berjenis SUV dengan plat dinas Polri dengan sebuah minibus di Jalan Layang Tol Syekh Muhammad bin Zayed pada Senin pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelum menabrak, nampak kendaraan SUV dengan nomor polisi 7-8 milik Polda Jawa Barat tersebut menyalip dari bahu Jalan Tol Layang MBZ dengan laju kencang dan menyalip kendaraan-kendaraan di depannya hingga kehilangan kendali dan menabrak. Kendaraan minibus yang ditabrak kemudian oleng hingga menabrak tembok pembatas tol dan berputar-putar. Kecelakaan lalu lintas ini menyebabkan kedua kendaraan rusak berat dan terdapat korban luka-luka. Melaksanakan interogasi kepada sopir atau driver dari Fortuner, dia mengaku mengantuk. Kemarin dia mengaku mengantuk. Jadi mobil Fortuner itu mobil Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat, kami juga sudah mengamankan STNK kendaraan dinasnya. Jadi itu mobil Kasus ini pun kini ditangani Satlantas Polres Metro Bekasi Kota.